Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, apa kabar? Semoga sehat ya. Lanjut, ini saya mau mengganti oli gear, oli transmisi, oli gardan motor Scoopy. Maaf ya ketutupan itu, saya kasih tanda panah aja. Ada baut 2. Kita kendorkan yang bawah dulu untuk membuang olinya. Nah, itu udah kebuka kan, ngalir olinya. Ternyata olinya masih jernih. Kita tiriskan ya, kita goyang-goyang motornya, ke tarik aja ke arah kita, ke kiri, biar turun olinya, biar pada turun. Ternyata masih jernih olinya ini. Ya nggak apa-apa lah, tunggu-tunggu perawatan. Kita ganti dengan yang baru, yang warna oranye. Kemarin ditawarin di Ahas yang warna oranye. Kan ada dua tuh, yang warna merah putih, warna putih sama oranye. Saya tawarin yang oranye, bedanya cuma 2.000. Harganya 15.000. Nah, itu udah netes, udah mau habis. Kalau sudah habis, lanjut aja kita tutup ya. Kita tutup lagi. Ya, ketutupan lagi. Pokoknya tadi yang bawah tadi masukin lagi aja ya, putar ke kanan. Sekarang kita kendurkan yang atas, kita buka untuk kita tuang. Ya, kita potong dulu nih, sudah dipotong, baru kita masukkan ke yang baut yang atas ya. Kita sambil dipencet itu botolnya, sambil dipencet biar kedorong ke dalam. Nggak perlu dimiringkan juga nggak apa-apa, itu yang penting kita pencet aja botol, nanti olinya akan kedorong muncrat ke dalam semuanya. Pencet-pencet keluar, tapi biar puas ya, kita agak miringkan botolnya atau motornya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah habis juga kerasa itu, udah nggak ada semprotannya. Terus tekan terus biar keluar semua, udah habis. Baru kita tutup lagi bautnya. Kita ulur manual dulu ya, jangan langsung pakai alat. Nah, kalau udah masuk semua baru kita kencengkan pakai alat. Iya, cukup. Asal udah nggak bergerak cukup, nggak usah terlalu over. Terima kasih ya sob, udah menonton. Assalamualaikum.